Assalamualaikum. Halo sahabat Fun Family, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, Fun Family akan meliput sebuah rumah makan yang berada di puncak Bogor. Ya, benar, rumah makan Malayang. Dan Fun Family akan makan siang di sini. Lebih tepatnya berlokasi di Jalan Raya Puncak, kilometer 79 nomor 478, Leuwi Malang, Cisarua, Bogor. Dan lokasinya tidak jauh dari Cimory Riverside. Kalau dari arah Cisarua, sebelah kanan, sebelum Cimory. Kalau dari arah Cimory, sebelah kiri. Lokasi rumah makan ini cukup strategis ya, berada di pinggir Jalan Raya Puncak. Pas nih bila turun dari puncak macet, bisa mampir ke resto ini. Rumah makan ini cukup luas. Fun Family bisa memilih tempat duduk yang lesehan atau dengan kursi ya. Dan inilah view pemandangan yang disuguhkan di resto ini. Cukup bagus. Fun Family kebetulan kesini tuh untuk makan siang. Dan udara di sini itu cukup sejuk sekali. Dan posisi tempat duduk ini adalah best view ya. Bila kalian ingin mampir di sini dan ingin duduk di kursi, ini mengambil posisi seperti ini. Tapi bila mau lebih santai lagi, bisa yang lesehan. Dan ini adalah menu juga harga yang berada di warung Sunda Malayang Mountain View. Kalian bisa pause saja ya, bila tidak jelas. Menu yang tersedia cukup lengkap dan ada paketannya juga ya untuk kalian yang membawa rombongan. Dan harganya sendiri relatif ya, tidak terlalu mahal untuk ukuran resto seperti ini. Setelah memesan beberapa menu, Fun Family mau lihat keadaan lantai yang ada di bawah ya. Nah, ternyata di lantai dasar ini ada musola. Dan ada spot untuk bermain anak. Dan juga taman kecil. Di pojok ada toilet.
lanjut kita explore lagi yang bagian tempat lesehan ini. Cukup nyaman ya, sepertinya nanti friend family mau pindah di sini saja ya untuk makan siangnya. Dan ini ada toilet lagi di lantai utama ya. Dan kalian bisa lihat deh, cukup bersih sekali dan estetik juga. Karena ini bukan weekend, jadi resto nampak sepi ya. Kalau ini weekend, katanya sih banyak sekali pengunjung yang berkunjung kemari. Dan tentunya ramai sekali. Untuk pelayanan di sini cukup baik. Pelayannya cukup sigap dan ramah. Dan akhirnya juga friend family memutuskan untuk mengambil tempat duduk yang berada di lesehan saja ya, tentunya agar lebih nyaman. Dan ini pesanan menu makan siang kita. Ada jengkol balado, karedok, tempe mendoan, ayam bakar, dan juga sop iga. Untuk nasinya kita pesan nasi liwet. Dan enaknya di sini ini bisa refill loh. Dan satu hal lagi, menurut kita nasi liwet di sini tuh juara loh. Rasanya enak sekali. Menurut kita sop iga di sini tuh enak ya. Dan menu yang lainnya pun tak kalah enaknya. Jangan lupa, jengkol baladonya tuh mantap sekali. Dan ini sop iganya, potongan dagingnya itu nggak pelit loh. Dan untuk rasa jangan ditanya deh, cukup segar dan enak sekali.
ukuran rasa dan juga harga, warung Sunda Malayang ini cukup rekomendasi ya buat kalian bila mampir atau wisata ke daerah Puncak. Dan ini menyajikan masakan khas Jawa Barat. Harganya pun normal saja ya, tidak terlalu mahal walaupun tempatnya bagus dan punya view gunung. Makanannya enak, harganya relatif murah, tempat parkirnya pun luas, dan ini yang mantap, view-nya gunung. Cakep banget. Untuk fasilitas semuanya cukup oke ya, dari musola, toilet, dan ada juga tempat bermain untuk anak. Sewaktu makan tadi kita pesan baby fish crispy, dan ini enak sekali loh. Garing dan renyah, juga gurih. Sampai kita pesan satu lagi untuk di jalan. Setelah makan jangan lupa untuk bayar dulu ya. Dan pembayaran di sini bisa cash atau dengan debit. Kesimpulannya kita puas ya makan di Mountain View Malayang ini. Sampai di sini dulu ya, sahabat Wanang Family. Jangan lupa untuk bantu subscribe bagi yang belum. Dan bagi yang sudah, Fan Family mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ditunggu ya video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.